Kita ke informasi selanjutnya, Lovi, di Hari Pahlawan ini. Ada apa yang spesial, Rio? Dari PT KAI menggratiskan tiket untuk pergi ke beberapa kota tujuan, khususnya tapi di Jawa. Tapi buat siapa pertanyaannya? Buat para veteran. Ya. Lovi veteran nggak? Belum. Oh, veteran? Tapi jiwanya veteran loh. Oh iya, veteran kayak gitu gini. Ya? Ya, ini diperagakan seperti itu ya. Nah, ini jadi bagi Anda mungkin ya hari ini bisa datang langsung ke kereta gitu, stasiun kereta untuk menunjukkan kartu veteran atau KTP langsung bisa pesan tiket. Tapi kalau misalnya kemarin udah terlanjur beli, aduh tapi aku udah beli loh tanggal 10 kemarin, lo boleh digratiskan tiketnya, tinggal di tapi khusus tiketnya untuk para veteran. Iya. Ya, memperingati Hari Pahlawan, PT KAI Daop 1 Jakarta menggratiskan tiket perjalanan kereta api ke sejumlah kota di Jawa bagi para legiun veteran Republik Indonesia. Penggratisan tiket ini sebagai bentuk apresiasi kepada para mantan pejuang. Pemberian reduksi tiket sebesar 100% hanya berlaku hari ini ya, 10 November. Para veteran cukup menunjukkan kartu veteran dan KTP kepada petugas loket kereta di stasiun keberangkatan. Bagi anggota LVRI yang sebelumnya telah membeli tiket untuk perjalanan 10 November, juga akan diganti 100% dari biaya perjalanan di stasiun tujuan dengan menukarkan tiket di loket stasiun. Penukaran bisa dilakukan sampai 3 hari setelah jadwal keberangkatan.